Oh, apa ini? Oh, ini konversi pers bukan sih, teman? Iya, ya, yang kayak ditanya-tanya gitu sama wartawan. Oh, berarti ini ngelanjutin di War 7 ya. Si Halbal kan nih ketahuan bohong, teman-teman. Nangis. Udah gede juga. Waduh. Kembali ke Rubana. Oke, kita ngelanjutin War 7 Nightmare ya teman-teman. Dan ya, orang-orangnya kenapa ini? Mereka beruntung jika tidak sampai dilempari batu. Oh, kita dituduh kah? Waduh, parah teman-teman. Curang ya, si Halbal. Ya, ini level udah jauh banget ya. Jarang main War Nightmare teman-teman. Jadi bedanya jauh banget ya. Udah level 80 aja tiba-tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita gak tahu apa-apa teman-teman, baru datang di itu ya. Waduh, Halbal adalah pahlawan yang sesungguhnya. Iya teman-teman, kita dijebak ya ini. Aku harus pergi dan aku tunggu di pahlawan. Pahlawan. Waduh, benar sekali, anjing ini anjing. Wow. Wih, ini ngejar terus. Wih, kenceng banget ini. Kenceng banget ini. I like it, Kaji. Oke, okay. Aduh, no. Kurang cepat ya. Lu kenapa itu? Oh, kenapa ini? Oke, okay. Nice. Wah, akhirnya teman-teman. Wah. Ini susah banget ya ternyata. Ternyata semua adalah pembohong. Tuh iya kan bener. Dia pura-pura itu teman-teman, pura-pura denial ya, nggak terima gitu. Kalau videonya itu beneran. Tuan Haba, tolong katakan sesuatu. Wah iya, curang teman-teman ternyata ya. Tentang kita ngerekam pakai video break. Gak ada pula ini pasti videonya. Pintu masuk Rubana. Oke, kita ngelanjutin lagi. Kami menerima penantang baru. Oh, apa ini? Oh, apa ini? Kita diam ya. Kita misterius cuy. Nah, jadi pertama tuh kita buat tes pertama ini gampang ya teman-teman. Kita tinggal diem aja di sini. Di pojokan ya maksudnya. Oke. Ini yang pertama nih, ini paling gampang ya. Yang kedua itu cuma kita harus kiri sama kanan, teman-teman. Nanti itu balik lagi ya apinya. Oke gitu. Nah, ketiga nih, teman. Ketiga rada enggak sih, masih gampang tuh. Kita cuma harus muter ya, bikin buletan gitu. Nah, kan gampang teman-teman. Waduh. Nah, ini yang terakhir nih. Kita harus jalannya pelan-pelan ya. Kalau enggak ya mati kayak ngulangin lagi. Ini lama banget ya ngulanginnya. Kita main di pojokan aja teman-teman. Aman ya kalau di pojokan tuh biasanya. Oke. Okay. Akhirnya teman-teman, gila 20 menit loh. Selamat kau telah melewati semua. Waduh, kau lebih terkenal dari yang koki. Jangan lupa subscribe April dan klik tombol like-nya ya teman-teman. Waduh.
Zona tebing. Oke, kita ngelanjutin lagi. Stage ketiga ya kalau nggak salah. Ah, baru mulai dari kasih monster teman-teman. Tapi ini gampang banget ya, soalnya udah beda level coy, jauh banget malahan. Hey, waduh, hampir aja. Oh, siapa ini? Putih dagingnya bebas. Oh, ini yang sebelumnya bukan sih? Wah, nggak enak ini. Dijebak kita pasti itu, teman. Nah kan, dipencet tombol ya, nah, jadi. Waduh. Oke, kita dapet ya akhirnya. Biarkan dia hidup tuh. Gak apa-apa ya, kita ini baik hati. Diulang gak tuh? Banyak banget ini. Harusnya aku mengeluarkan lebih banyak monster. Oh, apa ini? Ini banyak banget ya tadi. Oke, ini ada shield ya teman-teman. Gak apa-apa ya, kena ini tuh multifungsi coy. Bisa jarak jauh, bisa jarak dekat ya. Oke, kita berhasil. Wah, hampir saja. Kenapa ada banyak monster? Seorang dengan sengaja menempat. Oh, kita dijebak teman-teman. Selamat yang di dunia nyata. Oke, kita ternyata dijebak ya. Tapi ya nggak apa-apa teman. Kita ini udah jago ya. Zona lahar. Oke. Apa ini? Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Oh, ini. Dia nyebarin hoax, teman-teman. Waduh. Parah ya. Ya, tuan. Oh, apa itu? Sebelah sini. Oh, ada jalan rahasia, teman-teman. Enggak sih. Sebenarnya dari map juga ada ya. Cuman kita belum. Waduh. Enggak apa-apa sih, teman-teman. Kita pakai kenaik cewek ya. Jadi enggak itu, enggak pelangi ya. Aku tahu itu. Oh, ini bisnis ilegal. Sheriff Ruban. Aduh, ternyata bisnis ilegal ya teman-teman. Tadi tuh namanya Incubus ya, versi laki-lakinya gitu. Kau serius? Uangnya tuh tidak cukup. Langsung dipukul. Oh, baik hati ya. Postingan itu pasti punya orang ini. Ayo, ayo. Baik ya teman-teman, crack mah walaupun difitnah. Ngeselin emang anak kecil ini. Dia itu ya bekerja sama si Halbal yang nyebarin berita hoax. Oke, kita masuk lawan bos teman-teman. Ini slime ya, tapi warnanya rada beda. Warnanya rada pink-pink gitu. Lahar di raksasa. Oke. Ah, gampang ini mah. Iya, level 80 teman-teman. Sayurin ya langsung. Oke. What the heck? Tapi kita berhasil. Gang Ruban. Oke. Lanjut lagi ya, stage ke 4 apa 5 itu. Pahlawan pertarungan sebenarnya dengan raksasa. Oh, ini chatnya teman-teman, live chatnya ya. Mereka ngebantuin kita. Soalnya kita ngebantuin mereka ya di lendir raksasa tadi. Apa itu? Oh, ini pedagang yang sebelumnya teman-teman. Digebukin ya, yang nipu kita. Oke. Tapi nggak masalah teman-teman, karena gampang ya. Oke, kita dapat apa ini? Cuma dapat uang. Oh, batu permata merah. Nice, akhirnya teman-teman, gila. Gak ngerti loh ini beneran puzzle-nya.
kita cuma dapat kotak kuning. Lantai paling rendah Rubana. Oke. Ini kayaknya stage terakhir ya. Kita lawan musuh kroco-kroco. Seperti biasa kita harus serang damage dealer-nya dulu ya, teman. Maksudnya damage jarak jauhnya biar enggak ngerepotin, coy. Mirip, teman-teman. Yang datang Fish Hufak, teman-teman. Fish Hufak ya. Namanya rada susah ya. Iya, ini tuh referensi dari episode ke berapa gitu, teman. Di Mighty Morphin Power Ranger ya. Yang Ranger hijaunya tuh kira sakit tadi memang. Ya, ini tuh referensi dari episode ke berapa gitu, teman. Yang Ranger hijaunya tuh berkhianat ya. Dia tuh nyerang yang merah ya. Iya, ya nyerang yang merah. Tapi happy ending, coy. Jadi ya nggak ada masalah ya, tapi di sini nggak tahu sih. Lihat. Wah, beneran datang kah? Iya dong. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, teman. Tiba-tiba nge-spawn. Apa ini gara-gara Dungeon ya? Raja Iblisnya keluar lagi. Takutlah padaku, Rubana. Rubana. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu Rubana itu apa? Rubana itu ruang bawah tanah ya, teman. Ya sejenis Dungeon gitu. Wah. Baik hati ya, keren, cuma ditolongin, teman-teman. Walaupun plot armornya nggak segede naik, tapi ya namanya orang baik, kita bantu aja. Raja Iblis legendaris. Rada telat ya. Iblis kuno. Nah, gampang ini, teman-teman. Levelnya juga udah beda ya. Oh iya, kalian bisa lihat, teman-teman, saya nggak mencet skillnya sini. Nah, soalnya kita bakal tahan terus ya. Apa? Change skill ya. Buat di ini nih. Nah, di sini baru kita pakai, teman-teman. Buat apa? Biar nge-cancel serangan paling besar ya. Maksudnya damage paling sakitnya, coy. Gitu. Ya sebenarnya nggak perlu sih karena levelnya juga nggak tinggi. Ya, kita akhirnya berhasil. Kita berhasil. Aku tahu kau akan berhasil. Loh, kenapa ini? Aku tahu kok. Wah, kumat, teman-teman. Kumat ya, waduh. Semua orang kalau kau Wah, curang, teman-teman, direka. Oh, pantas aja langsung pindah gitu ya. Dia langsung ke kamera merekam. Lagi live streaming, teman-teman, ternyata ya. Aduh. Kedoknya ketahuan semua. Ini tidak mungkin. Lihat siapa Raja Iblis sebenarnya. Pusir dia. Tinggallah tempat ini dan jangan pernah kembali. Kita mau baik hati ya. Tuan, kau berhasil. Ini kejar, teman-teman. Armornya hilang ya. Armornya diambil kali ini. Tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Waduh.